Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi membuka layanan pengaduan masyarakat yang dinamai Lapor Mas Wapres mulai Senin 11 November 2024. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui WhatsApp atau datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Masyarakat dapat menyampaikan aduan terhadap permasalahan yang mereka hadapi kepada Wakil Presiden melalui WhatsApp di 08111704-2207 atau datang langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14, Jakarta Pusat. Layanan pengaduan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gibran menyatakan terbuka untuk didatangi oleh seluruh masyarakat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Aduan masyarakat dapat berupa aspirasi, keluhan, atau laporan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi. Layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres yang digagas oleh Wakil Presiden ini telah menerima total 60 aduan warga pada hari pertama kanal tersebut diluncurkan pada hari ini.